السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا وقومنا يا حي يا قيوم. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمنا بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بكسين على تنفسي مجلس تنفسي سراو Bapak Imam, Bapak Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Ayah Ibu Bapak Kuasa, serta hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sudah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita termasuk dalam golongan yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Yang mana dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi berkata, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, aw man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang menghidupkan Ramadan, yaitu melakukan puasa pada siang harinya dan melakukan ibadat-ibadat khusus pada malam harinya, yaitu tidak lain dan tidak bukan ibadat khusus dalam bulan Ramadan, solat sunat yang ada pada bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan ialah solat tarawih. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam surau ini, sama-sama kita menghidupkan malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, diampunkan dosa mereka. Tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi ayat ini saya rasa pentazkirah sejak dalam malam pertama orang sebut ayat tu. Tapi kita jangan kata duk main ayat tu kan. Ayat Al-Quran ni kita ulang sejuta kali pun dapat pahala. Jadi tak ada masalah. Cuma apa yang kita nak ambil natijah daripada apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini ialah apa yang dinamakan sebagai takwa. Apakah kita rasa tuan-tuan sejak daripada mula sekali kita bangun sahur, sejak daripada malam pertama kita bangun sahur sehinggalah semalam malam ke-28 kita bangun sahur, adakah kita rasa perbezaan pada hati kita? Dapat tak kita rasa ada perbezaan pada kita, pada emosi kita, pada hati kita, pada jiwa kita, pada perasaan kita, mata kita yang memandang, ada tak rasa perbezaan? Telinga kita yang mendengar, ada tak rasa perbezaan? Mulut kita yang bercakap, lidah kita yang bertutur, ada tak rasa perbezaan? Jadi apabila kita dapat melakukan satu perbezaan di antara bulan yang bukan Ramadan, apabila masuknya bulan Ramadan, kita dapat merasakan perbezaan, emosi kita berubah, mata kita pun berubah, telinga kita pun berubah daripada mendengar benda yang dulu ikut dan lari. Bila masuk bulan Ramadan, kita rasa nak dengar, ada benda yang patut dengar, ada benda yang patut tak dengar, kan? Mata kita rasa ada benda yang patut kita tengok, ada benda yang patut kita tak patut kita tengok, kan? Hati kita pun serupa, kan? Emosi kita pun serupa. Tangan kita dan kaki kita, mulut lidah kita, semuanya menjadi puasa.
Jika sekiranya tidak menjadi puasa, maka bagaimanakah kita nak dapat natijah yang Nabi SAW, yang Allah Taala kata la'allakum tattaqun. Jadi kita kena muhasabah balik. Seperti mana yang Tuan Murusi sebutkan tadi, kan? Saya rasa seram juga lah bila disebut malam ni malam terakhir. Mungkin bukan dia maksud kata esok tak ada air lah. Mungkin bukan itu maksud dia. Dia maksud kata mungkin tahun ini malam inilah malam sembahyang tarawih yang terakhir untuk kita. Mungkin tahun depan masih ada lagi peluang. Nah, tapi bila sebut lagu tu saya orang kata apa? Rasa sedikit bergoncang lah jantungnya. Ya. Sebab baru-baru ni sahabat saya dalam 2-3 hari lepas, sahabat yang satu sekolah rendah dengan saya, SK Permata Bertam, daripada dia satu beja 6, kawan baik dengan saya, kira grup saya pergi mana pun ikut kita, kan? Meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak, duduk di Kuala Batang, orang ni kalau tengah kenal, Zahari Zazak duduk nega apa, duduk nega ikat ni dekat Kuala Batang, kan? Kalau tengah kenal, tu classmate saya lah, sekolah rendah tu, kan? Jadi meninggal dunia, kan? Jadi bila kita tengok, kan, kawan kita telah meninggal dunia, bila pengurusi sebut malam yang terakhir sembahyang tarawih, kan, mana tahu, kan, masa kita ni kita tak tahu, tak ada siapa boleh jamin, kan, tak ada siapa boleh jamin. Tapi tuan-tuan kita beruntung lah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita bagi boleh rasa sembahyang tarawih sampai ke malam 29. Allah Akbar. Nah, inilah satu benda yang kita rasa anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala tak kuliah kepada semua orang. Sebenarnya kalau kita tengok yang dikatakan Ramadan itu permulaannya rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah nisfun minan nar. Kalau kita tengok di mana-mana tempat, kebanyakannya 10 malam pertama tu ramai. Kan? Sampai kena buat kemah juga. Surau ni dah angkut daripada malam pertama tu macam ni kan? Kan? Anak buat jana balik kampung, orang muda kan? Ada duk perak tu, Johor tu, macam nak patah atas Johor kan? Bekat balik setengah arah, tinggal saki-baki ni orang pun ni kan? Ha? Kau tak dapat cuti kan? Tak dapat cuti tunggu juga, nak buat jana kan? Jadi kalau kita tengok hadis Nabi SAW, 10 malam pertama, 10 malam kedua dan 10 malam ketiga, kan? Pasal yang ketiga itulah pasal yang paling sedih. Banyak-banyak hadis Nabi SAW, walaupun bukanlah wajibnya berlakunya Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, tak wajib lagu tu. Mungkin berlaku pada malam-malam bulan Ramadan, mungkin malam pertama, mungkin malam ketiga, mungkin malam dan seterusnya. Tetapi kalau kita tengok ada hadis-hadis Nabi SAW dan para ulama, kebanyakannya menguatkan bahawasanya 10 malam terakhir itulah adalah merupakan malam yang berlakunya kekerapan berlakunya Lailatul Qadar. Cuma jangan kita silap, kita tunggu Lailatul Qadar seperti mana orang jahil tunggu Lailatul Qadar. Dia tunggu Lailatul Qadar, dia duduk di luar, dia bawa pot tin melu penuh tu, ausah tu, pot tin nak 5 kilo, kan? Dia beli sejarah haiwan tu, rokok daun dengan cerut, kan? Dia kira balik rokok daun dengan izah cerut, kan? Tu mana? Pokok tak sujud, kan? Dia sebenarnya pokok bukan wajib sujud, kita yang kena sujud. Dia nak tunggu pokok sujud, tiang listrik terjun, apa nama, kereta dia terkalih, kan? Kunci dia tidur kepala bawah kaki nak tak, so pijak tu, kan? Lepas tu dia letak pula ayak cawan, dia celup. Dia kata tak buku punya ayak. Aku tak pernah jumpa pun Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar bukan kita tunggu lagu tu. Lailatul Qadar ini, kita menanti Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, bukan dengan kita bawa apa nama balut obat daun penuh timelu kan tunggu daripada lepas tarawih sampai ke makan sahur. Tak, bukan lagu tu. Maksudnya kita mencari-cari Lailatul Qadar dengan maksud kita melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut. Maksudnya kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isya, kita sembahyang tarawih. Maka apa yang kita lakukan itu jika sebenarnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dikira 80 tahun amalan kita. Kalau kita dapat baca satu juzuk, masya Allah, 80 tahun boleh pahala sejuzuk. Kan?
Tapi masalahnya bila malam 10 malam terakhir, orang tak cari Lailatul Qadar. Kebanyakan orang cari Lailatul Qadar. Kan? Merajut, tuan-tuan pergi lah tengok di Kailan ke, di Pala Batas ke, tang mana merajut Malaysia. Ya, merajut tau merajut. Ini kena bahasa original lah. Ya. Anak jenti Pala Batas ke Malaysia. Ya. Merajut, ya. Robo black tape tu. Ya. Pergi lah sampai nak parking, tak boleh Kailan tu, dia pergi tengok. Ya. Tuan-tuan dia buat lagu tu tuan-tuan. Malam ni bukan kerja kita nak cari baju raya apa semua. Seelok-eloknya kita cari baju raya sebelum bulan Ramadan ni. Ya. Supaya kita tak sibukkan dengan benda-benda yang tak patut kita sibuk sepatutnya. Kan? Kena pula hujung-hujung dekat tanah raya ni, kan? Suri rumah ni memang kebanyakannya tak sempat langsung. Kan? Duk kalut nak tu, duk kalut nak ni, duk kalut tu, duk kalut ni memang rugi tau tu kan. Kita tengoklah macam mana umat-umat Islam yang sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Kan? Tentera Zionis la'anahumullah serang umat Islam di Gaza pada malam pertama bulan Ramadan lagi. Cuma serangan darat ni saja dalam 2 minggu ni. Tapi serangan yang pertama ialah berlaku pada malam bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala uji dia buat tuan-tuan. Dengan kematian anak, kematian isteri, kematian suami, kematian saudara mara. Rumahnya runtuh. Kita ni kelam kabut macam-macam kita nak hias rumah kita untuk menyambut Ramadan. Tapi depan untuk menyambut Syawal. Tapi apa yang saudara se-Islam kita sambut Syawal, tuan-tuan tengoklah. Nah, kalau kita tengok ayat-ayat yang telah dibacakan oleh imam kita Ustaz Malik, imam kita baca ayat tadi ni semua cerita pasal Yahudi juga. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah, perjanjian demi perjanjian, perjanjian demi perjanjian yang Yahudi buat dengan Nabi mereka, Yahudi buat dengan Rasul mereka, Yahudi buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala perjanjian demi perjanjian. Bani Israel ini berpindah daripada berpindah daripada bumi Palestin ke bumi Mesir mengikut Nabi Allah Yakub alaihissalam. Itu sejarah apa? Depa ikut Nabi Allah Yakub sebab apa? Sebab Nabi Allah Yakub dijemput oleh anak dia Yusuf alaihissalam supaya menetap di Mesir. Dan tengok kan sejarah tu kan? Itulah permulaan sejarahnya Bani Israel. Ya. Bani Israel ini adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ada dua anak. Ya. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Satu Hajar, satu lagi Sarah. Daripada Sarah itu lahirnya Nabi Ishak. Daripada Hajar itu lahirnya Nabi Allah Ibrahim. Lahirnya Ismail AS. Daripada Ishak inilah keturunan menjadi keturunan Bani Israel. Dan daripada Nabi Allah Ismail itulah keturunan Arab. Jadi orang Arab dengan Bani Israel ni tuan-tuan sepupu kan? Bukan orang lain. Kan? Yeah. Sepupu kan orang balik kan? Mak lain. Kan? Yeah. Satu pak mak lain. Itu saja perbezaannya. Cuma apa yang ingin saya pesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan. Perkataan Israel. Kita jangan silap tuan-tuan, kita selalu maki tak guna punya Israel. Israel la'natullah. Sedangkan Israel itu ialah nama Nabi Yaqub AS. Isra'il. Isra bermaksud Abdul. Il bermaksud Allah dalam bahasa mereka. Israel ini ialah lapor kepada Nabi Allah Yaqub AS. Kalau tuan-tuan boleh refer dalam Kamus Jawi, dalam Kamus Marbawi pun ada. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok ada Kamus Marbawi, makna Israel. Kalau kita nak hentam, nak kata laknat, nak kata apa nama, nak maki hamun dan sebagainya, jangan kata kepada Israel, tapi kata kepada Bani Israel. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, Ya Bani Israel. Ataupun dinamakan juga sebagai Ahli Kitab. Ya Ahli Kitab, lima takfuru Nabi Ayatillah. Kalau nak kata kepada Israel, jangan sebut Israel, sebut Israeli. Ni saya pesanlah kalau nak sebut juga terpulang. Kan? Inilah yang ditegur oleh guru saya sewaktu saya mengaji di Bumi Jordan dalam bidang usuluddin. Dan sewaktu saya mengaji dalam subjek perbandingan agama Adiyan Muqarrana ataupun Muqarrana Ta'diyah dengan seorang pensyarah saya nama dia Dr. Bahjah. Dia ni master dia dalam bidang Trinity. PhD dia dalam bidang Yahudi. BA dia Syariah Islamiah. Master dia memang dalam bidang Trinity.
Yang ketiga Tuhan. PhD dia dalam bidang pengkajian tentang khusus tentang Yahudi. Ya. Dia pesan kepada pelajar-pelajar, dia kata jangan bagi hamun Israel. Kami terkejut dah. Ya. Dia kata Israel itu terbahagi dalam dua perkataan. Satu Isra, satu Il. Isra bermaksud Abdul, Il bermaksud Allah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi Israel itu adalah merupakan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Namun begitu orang Yahudi ni tuan-tuan dengan dengan depa suka mempermain-mainkan sesuatu benda, depa bubuh nama negara depa Israel. Faham? Bila depa bubuh nama negara depa Israel, kita bagi Israel. Padahal Israel itu ialah Nabi Yakub. Ah, inilah puncanya. Kan? Inilah jadi masalah. Satu dunia bagi Israel. Kan? Sedangkan yang jahatnya bukan Israel, Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang tidak beriman. Bukan semua keturunan Nabi Yakub tak beriman. Nabi Yusuf keturunan Nabi Yakub beriman. Kan? Apa nama anak-anak Nabi Yakub yang 12? Kan? Yang ini apa? Ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytum li sajidin. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam adalah merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi beberapa perkara yang perlu kita lihat. Dan apa yang kita yang kita boleh ambil pada malam ini tuan-tuan, ialah satu ketika Nabi SAW dibisikkan oleh Jibril alaihissalam. Nah, Nabi kata, wahai Muhammad, aminkan apa yang aku cakap. Kan, sewaktu Nabi SAW naik ke mimbar, kan, Jibril alaihissalam kata, wahai Muhammad, aminkan doaku. Yang pertama sekali, sesiapa yang tidak berselawat kepada Nabi SAW sewaktu disebut nama Nabi, maka celakalah dia. Rasulullah kata amin. Tuan-tuan, orang yang tak selawat kepada Rasulullah SAW sewaktu disebut nama dia, bukan setakat orang yang kedekut, bahkan orang yang celaka. Yang keduanya, bila Rasulullah naik satu anak tangga lagi, Jibril sebut pula doa yang lain. Ha? Jibril kata, aminkan doa aku hai Muhammad, jika sekiranya si fulan masih ada lagi ibu dan ayah, dan dia tidak berbuat baik kepada ibu dan ayah dia, maksud dia, dia tak dapat redha daripada ibu dan ayah dia, maka dia adalah orang yang celaka. Tuan-tuan, jika sekiranya kita masih lagi ada ibu dan ayah, saya tahu ada di kalangan orang yang mengaku Islam putus saudara dengan mak ayah. Ini bukan kisah huruf nak kisah benar. Ada orang raya pun dia tak balik. Sebab apa? Dia anti mak dia. Dia kata mak dia parti lain, dia parti lain. Sedangkan muallaf Hindu masuk Islam pun wajib baik oleh ibu dia yang masih Hindu. Ini masalah kadang-kadang kita ni. Kan? Tapi itu dia kadang bila kita hurai lebih sikit orang marah kita kan. Tak payah hurai. Ambil faham sendiri ya. Tak mau faham juga pulang lah tu. Masalah. Kan? Masalah. Kemudian yang ketiga lah. Orang yang celaka lagi ialah apabila datangnya Ramadan, maka dia tidak mengambil peluang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila datangnya Ramadan, Allah taala tutup pintu neraka seapa-apanya, buka pintu syurga seluas-luasnya, tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah, mak tu kita takut ni. Kan, tulis kita malam-malam. Malam-malam ni memang paling takut. Kan? Sebab apa? Takut Tuhan tak terima taubat kita. Tiap-tiap malam. Kan? Lepas 4 rakaat, imam baca Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Dia tuan-tuan tak tahu dah mana. Kan? Dia pun tak apa mana. Padah lama. Sebulan dah tak tahu mana ni. Kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Setiap 4 rakaat kita doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu ya Allah keridhaan-Mu dan juga syurga-Mu. Ha tu kita minta kamu setiap 4 kali rakaat, 4 rakaat tu.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami minta kepada-Mu keridhaan dan juga syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepada Engkau lindung daripada kemurkaan-Mu dan juga neraka-Mu. Itu yang kita minta. Minta redha Allah dan syurga Allah. Dan juga kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kemurkaan Allah dan juga neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha memberi keampunan, maka ampunilah kami. Itulah yang kita minta doa. Itu yang kata Nabi SAW aminkan doa Jibril AS, yang mana Jibril kata, celaka jika sekiranya manusia itu diberi peluang untuk berada dalam bulan Ramadan dan diberi kesihatan kepada dia untuk melakukan amalan-amalan sunat dan sebagainya, puasa siang hari malam buat kebajikan dan sebagainya, maka bila mana Allah Ta'ala tak ampun dia, padahal setiap 4 rakaat itu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang itu mendapat celaka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Saya rasa saya tak nak panjang, tuan saya pun ambil zakat juga. Saya pergi dua ringgit, dah kata ustaz, malam ni hilang lagi. Kan, kau dah hilang. Kan, P pun ke 9. Kan, siapa lah anak sepupu. Jadi saya rasa setakat bulan tazkirah buat diri saya, ambillah yang mana baik tu, itulah yang namakan tazkirah. Tazkirah maksudnya peringatan. Saya bukan peringat diri tuan-tuan, tak. Saya peringat diri saya dulu dan peringat diri tuan-tuan. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita sebagai ahli jannah. Sebab kita tahu tuan-tuan, apabila kita berada di mahsyar nanti, tidak ada harapan lain tuan-tuan melainkan syurga sahaja. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati." Yang ni tuan-tuan tak ramai orang boleh buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang melunaskan hajat saudara seislam, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunaskan hajat. Maka ulama kata hajat manusia yang paling ketara sekali, yang paling harap sekali, tak lain dan tak bukan apabila berada di mahsyar. Apabila berada di mahsyar, kita akan menerima buku timbangan amal. Yang mana buku timbangan amal kita tak lari walau satu hun, tak lari, semua malaikat tulis. Apabila orang kafir pegang buku tersebut, ya, dia kata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira." Apabila orang kafir pegang buku amalan, orang kafir ambil belah kiri daripada belah belakang, orang beriman ambil daripada depan, macam dengan buku kita ambil buku saya sikit yang belum. Hak mana kaki sekali renyih nak pilih. Hak mana kaki duduk melangu untuk kemburga tu daripada pukul 3 petang sampai 3 pagi, pok tu nak pergi pun bayar. Kira pok je nak cungkir dengan pewo pun naik. Kan, tidak pakai tak jalan. Kan, pok cungkir dengan pewo ambil tu nak pergi. Kan, tengok-tengok 4. Pok tu penampak sekali, pulang lagi. Aduh kan. Ya, zaman kita dah mula lah, tak kisah. 3 kredit masuk universiti lah. Zaman tu kan 3 kredit pasal universiti. Silap. Tak, bukan nak kata apa zaman berubah. Zaman berubah. Dulu kan 5 kredit pun boleh minta mantap. Dulu kira minta mantap kali pun mana. Dulu jadi cik. Menentang macam cikgu. Cikgu. Macam kira main. Tak ada apa-apa kak berbunyi cikgu pula. Macam-macam dunia ni sekali, kan? Jadi, apa yang kita harapkan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini seperti mereka yang putih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah kita sebut tadi, hajat kita di mahsyar tidak lain tidak bukan ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, salah satu jalan nak masuk syurga ialah kita banyak tunaikan hajat saudara seislam kita. Tunaikan hajat yang baik. Tambah-tambah bazar sekarang ni berhajat kepada kita. Berilah bantuan setakat mana kita mampu. Duit, ringgit, tenaga, harta dan sebagainya.
kan, kita mampu insya-Allah di akhirat esok Allah tunai hajat kita insya-Allah. Saya rasa setakat dulu tuan-tuan, jika sehingga ada kekasaran dan sebagainya, maka saya minta ampun dan maaf. Ada yang baik itu tuan-tuan ambil lah sebagai panduan hidup kita bersama. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya rasa saya ingin mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri insya-Allah bagi yang nak pulang jauh tu, mudah-mudahan selamat pergi dan selamat kembali. Kita baca doa minta Allah Subhanahu wa taala hancurkan golongan Yahudi yang membunuh umat Islam di Gaza insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farrij jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa shaddid kalimatahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Allahumma ya munzil al-kitab, wa ya mujir al-sahab, wa ya hazim al-ahzab. Ihzibhum wa ansur al-muslimin alayhim. Ihzib al-yahud wa ansur al-muslimin alayhim. Ihzib al-kuffar wa ansur al-muslimin alayhim. Bijahi hadha al-shahr al-azim wa shahr al-mubarak. Wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.